Hai, ternyata kamu belum subscribe ya? Pencet yang tombol merah, kalau udah nanti tahun depan akan ada sesuatu yang ajaib datang kepadamu. Makanya langsung aja di subscribe, terima kasih. Halo semuanya, balik lagi di sini di channel aku Dev, dan kali ini kita bakalan lanjutin lagi Minecraft survivalnya guys, bersama Mipan dan Zuzuzu yang psikopat. Ya ampun guys, seperti biasa di awal video selalu ada tumbal. Nah jadi guys, di video kali ini kita bertiga bakalan membuat perosotan yang sangat tinggi guys, dan juga perosotan yang sangat panjang. Kira-kira bagaimana ya perosotannya? Dan perosotan itu bakalan dari atas langit guys. Jadi sebelum kita mulai untuk membuat perosotannya, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe-nya guys. Tembusin sampai 1 juta like ya guys. Oke? Oke Mipan sama Zuzuzu, gimana? Kalian semua sudah siap belum? Jangan lupa like dan nonton sampai habis. Bener banget guys, kata Zuzuzu jangan lupa nonton sampai habis ya. Wah itu dia Mipan guys. Mipan habis dari mana kamu? Ya ampun si Mipan guys, dia nyasar dong. Waduh, baru saja ketemu mereka berdua guys, udah berantem aja dong. Ya ampun, mereka tidak pernah akur guys. Oke, kayaknya di sini aku harus pakai armor dulu deh guys untuk jaga-jaga. Ayo Mipan sama Zuzuzu, kita ke atas langit. Let's go guys. Kita akan membuat perosotan dari atas langit guys, dari rumah kita yang di atas langit ini. Nah, di sini kita sudah siapin tempatnya guys. Ini dia tempatnya. Berhenti dulu. Oke, kemana si Mipan? Nah, di sini juga ada kasur guys, biar kita bisa checkpoint di sini dan juga bisa bobo. Bang. Oke guys, perosotannya tuh bakalan dimulai dari sini guys. Nanti perosotannya ada 3 warna, yaitu alasnya warna pink menandakan itu Mipan, dan untuk pinggirannya tuh warna putih menandakan aku Dev, dan juga untuk airnya berwarna biru guys menandakan itu Zuzuzu. Shiba Inu aku cantik, bener gak guys? Ya ampun. Oh iya guys, di video kemarin kita janji untuk menjalankan Shiba Inu punya Mipan guys. Bang. Oke, kita akan coba guys menjalankan guguk punya Mipan ini. Apakah sudah berhasil atau tidak ya? Let's go Profesor Mipan, jalankan guguknya. Mipan adalah orang dari masa depan, karena dia bisa membuat guguk yang bisa berjalan dong. Wah, beneran bisa jalan guys. Oh my god, guguknya bisa jalan. Yeay, Mipan kamu berhasil. Kata Mipan easy guys buat ini. Ya ampun, easy dari mana guys? Kalian bisa gak guys buat kayak begini? Dan menurut kalian ini susah atau gampang guys? Wah, lihat guys, guguknya beneran jalan dong. Dia menggunakan mesin apa ya? Dan guguknya bakalan terbang kayaknya deh. Suara mesinnya ganggu om, bahaya. Oke, siap Mipan. Ternyata ada suara mesinnya guys. Ini terbuat dari mesin. Jalan di atas langit. Bener banget Zuzuzu, guguknya berjalan di atas langit dong. Lihat guys, guguknya jalan terus dong. Ayo semangat guguk. Ayo semangat, kamu pasti bisa guguk. Guys, siapa yang setuju? Aku dan Zuzuzu juga buat seperti itu guys. Jadi kita bertiga punya hewan peliharaan. Kalau setuju jangan lupa komen dan like video ini ya guys. Oh iya, Mipan sama Zuzuzu, ini kan untuk membuat ke bawahnya agak susah ya perosotannya. Apakah Mipan kamu kan orang dari masa depan? Apakah Mipan di sini punya rencana biar kita bisa? Wah, itu apa Mipan? Alat apa yang telah kamu buat? Mipan telah membuat sesuatu guys. Dia sudah membuat ramuan. Om tahu gak lagu tik tik tik, bunyi hujan di barang antik? Ya ampun, bukan begitu lagunya Zuzuzu. Tapi lagunya tuh bunyi hujan di atas genteng. Wah, apa itu Mipan? Coba berikan ke kami Mipan. Langsung aja. Oh my god, itu alat apa guys yang Mipan telah buat? Kita akan coba guys. Lihat guys, kita akan turun seperti tidak ada gravitasi guys. Oke guys, di sini aku akan mencopot sayap aku dan aku akan buktikan ini alat jago. Aku seperti Om Profesor. Mipan seperti Profesor guys, karena bisa membuat sesuatu. Kita akan coba turun ke bawah. Wah, lihat guys, aku seperti terbang. Dan aku kalau begini tidak akan meninggoy guys.
Dan sepertinya kalau begini aku bisa gampang untuk membuat perosotan guys dari atas langit, karena tidak takut jatuh. Tuh kan, gak meninggoy guys. Emang nih guys, si Mipan hebat banget dia ya guys. Oke, kita akan langsung naik ke atas lagi. Oke, sekarang langsung aja guys, kita akan membuat tiangnya. Untuk membuat jalanannya juga boleh sih. Jadi Zuzuzu khusus buat jalanannya aja, arahnya kemana nanti kita bakalan ikutin. Ya ampun, susah banget guys. Ini tuh beneran susah banget ya untuk membuat perosotan guys. Gurun berwarna jadi gundul gara-gara om bau. Ya ampun, kok aku disalahin ya. Gimana cara buatnya om jelek? Ini susah banget guys buatnya. Jadi gini buatnya. Ah, nah gitu tuh, betul tuh. Aku berhasil guys. Ayo Zuzuzu, kamu pasti bisa. Lakukanlah untuk membuat perosotan yang sangat susah ini. Atau gini guys, karena ini kan bakalan lama, jadi kemungkinan kita bakalan coba untuk membuat jalanannya dulu. Abis itu kita bakalan buat perosotannya bareng-bareng guys. Gimana, biar kalian tidak bosan menontonnya, karena ini beneran susah banget guys. Kita harus satu-satu seperti ini. Jadi bisa 10 jam guys begini caranya. Tuh lihat. Oke, sekarang gantian aku ya. Oke. It was at this moment that he knew he fucked up. Ya, efeknya udah enggak ada dong. Ya ampun. Oke guys, karena bakalan lama banget, jadi kita bakalan skip aja ya. Oke. Akhirnya guys, setelah 100 jam. Ya ampun, capek banget kita bertiga guys. Gimana Mipan dan Zuzuzu, capek banget kan? Di sini Zuzuzu telah membuat jalannya guys. Dan begini dia jalannya. Jadi dia tuh bakalan turun ke bawah dan dia akan masuk ke dalam gunung guys dan langsung keluar ke bawah situ. Wah, ini beneran perosotan yang paling panjang. Aku capek bikin jalannya. Oke, kalau begitu sekarang kita lanjutin aja yuk buat jalannya. Kita bagusin. Kalau di sini Mipan sudah buat alat otomatisnya guys. Tuh lihat, dia langsung memberikan kita ini guys, perahu gitu. Oke, kita ambil guys. Ya ampun, dipukul dong. Oke, aku balikin lagi Mipan, tenang-tenang. Jadi jangan dipakai dulu guys. Ayo Mipan sama Zuzuzu, let's go. Kita lanjutin buat giniannya guys. Kita harus lanjutin. Ayo cepat-cepat guys, cepat guys. Kita semua harus bekerja guys, biar ini jadi cepat ya. Biar kita bisa membuat perosotan paling besar di dunia Minecraft guys. Paling besar, paling tinggi, dan juga paling panjang. Gak ada yang bisa mengalahkan kita guys di perosotan ini. Oke, kita akan bikin. Harus semangat, aku nunggu aja karena aku beban. Ya ampun Mipan, kamu harus bantu. Astaga, aku dijorokin dong. Ayo Mipan, bantu Mipan buat perosotannya, karena ini beneran susah banget loh. Oke, mantap, udah jadi segini guys. Aku bakalan ngerjain yang sebelah sini guys, dari atas. Ayo Mipan, kerjain Mipan. Langsung aja guys, kita buat guys. Kita buat, om, kita lomba jatuh terlama dapat World Minecraft Notes. Ya ampun. Astaga, malah didorong aku guys. Oke Mipan, aku yang bagian bawah sini deh Mipan buatnya. Semangat ya Mipan, bagian atas, aku bagian tengah. Oke guys, kita akan lanjut buat ya guys. Let's go. Oke, kita lanjutin lagi aja guys. Kita kasih, ya ampun, di sini habis dong. Blok aku habis guys, aku harus naik ke atas buat ngambil lagi. Tuh lihat guys, aku malah terbang tinggi banget dong gara-gara pakai efek guys. Oke, kita ambil lagi guys. Tenang, di sini masih banyak banget guys. Unlimited guys. Ya ampun, itu perahunya keluar dong. Aku juga habis. Ke atas Mipan kalau habis, ambil lagi aja. Oke, Mipan udah sampai mana? Oh, Mipan udah sampai sini guys. Abis ini kita bakalan buat tiangnya guys. Ini kan baru alasnya doang. Alasnya warna pink guys. Nanti baru tiangnya guys, yang pinggirannya gitu. Kalau begini mah kagak bisa guys, nanti airnya kemana-mana ya. Jadi harus dikasih pinggirannya guys. Thank you.
Nah, akhirnya selesai juga guys sampai sini. Mari kita lihat Zuzuzu udah sampai mana guys. Mana Zuzuzu? Wah, Zuzuzu udah selesai semua guys. Banyak zombie dong, ya ampun. Bisa-bisanya perosotan kita banyak zombie guys. Lihat deh, serem banget banyak zombie. Ah, kabur, ada zombie pillager juga guys. Ya ampun, kabur. Kabur guys, dan dia langsung ke bawah sini guys. Nah, ini dia. Oh my god, ini bakalan keren banget guys. Nanti temboknya dikasih lampu, bagus om. Oh iya, bener juga ya. Nanti goanya juga dikasih lampu, bener Zuzuzu, biar gak gelap. Karena kalau gelap nanti banyak zombie. Oke, gimana Mipan? Kamu udah selesai belum pekerjaan kamu? Kita lihat guys Mipan. Oke, Mipan juga ternyata udah selesai ya. Akhirnya guys, kita sudah selesai membuat alasnya guys. Ini gini Mipan. Nah, terus ini kesini. Ini kesini. Oke, berhasil guys alasnya. Mantap. Oh my god. Tidak. Parah banget guys, malah didorong sama Mipan ya. Oke, kita akan ke atas lagi. Kita akan lanjut buat towernya guys. Ayo semuanya, kita bikin temboknya. Biar airnya gak kemana-mana guys. Oke, kita turun dulu. Sip, sekarang aku akan ngambil alatnya guys. Ada di sini ya, untuk yang warna putihnya. Oke, kita ambil. Oke, nice, sudah. Oke Mipan, kamu sebelah kiri, aku sebelah kanan ya. Oke, gini aja guys. Kita tinggal taruh di atasnya aja pokoknya. Oke, om aku di sini susah banget bikinnya. Semangat Zuzuzu. Karena di sini juga susah ya, tidak ada yang gampang guys. Semuanya susah. Ini adalah misi kerja sama kita, membuat perosotan paling besar di dunia. Oke, gini aja terus. Ayo Mipan, semangat. Kamu sebelah kirinya Mipan. Pokoknya pertama kita lewatin satu blok dulu aja. Nanti baru kita tambahin tingginya itu mungkin 3 blok guys. Tapi nanti aja ya. Kita pertama satu blok dulu aja biar gampang guys. Oke, kita turun lagi. Mantap. Oke, kita turun lagi. Ini aku udah 100 hari guys membuat perosotan ini, lama banget. Dan sekarang udah mau malam lagi aja dong. Oke, sabar. Kita bikin lagi sampai bawah. Oke, ayo Mipan, semangat. Kita lurus lagi sampai sini. A few moments later. Wah, mataharinya indah banget guys, terlihat dari sini ya. Bagus banget. Itu Zuzuzu lagi buat yang bagian bawah guys. Oke, karena ini udah malam, gimana kalau kita bobo dulu? Ayo Mipan sama Zuzuzu, kita bobo dulu. Let's go, kita bobo dulu. Aku gak mau ada matahari di dunia ini. Ya ampun Mipan, masa gak mau siang guys? Dia maunya malam terus ya. Waduh, di sini kurang lampu guys, takut banyak zombie. Kita kasih lampu dulu guys. Ayo Mipan sama Zuzuzu, kita tidur. Let's go guys. Ya ampun, ada creeper. Oh no, creeper, jangan lihat kita. Mantap, langsung di smash. Ayo kita tidur guys. Itadakimasu. Oke, akhirnya pagi juga. Ya ampun, aku langsung dipukul dong. Om, ada lampu gak? Glowstone. Aku gak punya. Jangan pakai glowstone Zuzuzu. Yang bagus itu pakai lampu yang di bawah air. Tahu gak yang kita melawan guardian itu? Kan ada lampu warna hijau. Nah, itu bagus si lantern. Aku buat di goa om. Tapi itu juga bagus sih, buat di atas sini juga. Coba kamu cari di storage room, kayaknya itu ada deh. Atau aku juga mau cari deh. Aku pengen cari yang si lanternnya. Let's go, kita ke storage room guys. A few moments later. Oke, akhirnya guys sampai juga. Ya ampun, nih aku di sini udah membawa si lantern guys. Ini tuh bagus banget ya lampunya. Jadi kemungkinan nanti di setiap tengah-tengah kita bakalan coba kasih si lanternnya guys. Oke, kita coba dari sini ya. Kita mulai guys. Biar bagus gitu, nanti kan biar air kan bisa terang guys. Nah, kayak begini guys. Om lambat banget bikin dindingnya. Ya ampun. Sabar Mipan, aku lagi buat si lanternnya dulu nih. Nah, jadi begini guys, biar bagus. Kita hancurin, kita taruh. Hancurin, taruh. Kita hancurin lagi, kita taruh. Nah, jadi kan begini gak bakalan gelap guys. Dan terang banget. Kalau gitu nanti aja deh aku lanjutinnya. Sekarang aku akan membuat dindingnya lagi guys. Jadi di sini aku bakalan coba percepat ya guys. Thank you.
Wah, ternyata untuk yang ke bawah sini kayaknya kita nggak perlu kasih tiang deh. Nah, jadi tiangnya sampai sini aja guys. Karena kan ini sudah di dalam goa. Jadi nanti ini di sini kita tinggal kasih air aja. Oke, mantap. Berarti kita tinggal naikin aja nih untuk tiangnya guys. Mungkinan 3 blok kali ya untuk tiangnya. Ayo Mipan, kita tambahin lagi masing-masing 2 blok. Oke guys, kita akan tambahin lagi di sini guys. Kita akan ambil dulu peralatannya dulu guys yang banyak ya, biar kita nggak bolak-balik guys. Ya ampun, banyak perahu di sini dong. Perahunya pada keluar guys. Mipan, perahunya pada keluar. Oke, sini kita tambahin mulai dari yang kemana ya? Kayaknya satu begini juga udah bagus ya guys. Gimana menurut kalian? Nope. Apakah harus dua? Mungkin dua aja kali ya. Dua aja Mipan, dua blok aja, jadi kita tinggal tambahin satu lagi aja. Nah, kita tinggal tambahin satu-satu begini guys. Ya ampun Mipan, kaca om bagus, iya dong bagus. Nah, kita tinggal tambahin satu blok begini, biar kita nanti kalau lagi main prosotan gak keluar jalur guys. Kan bahaya banget kalau keluar jalur. Ya habis lagi peralatannya. Kita akan terbang ke atas guys. Let's go. Oke, kita akan coba lihat ya perosotan kita gimana guys. Wah, bagus banget ya. Kita akan lihat dari jauh guys perosotannya tuh. Wah, bagus banget. Beneran perosotan tertinggi di dunia guys. Oke, sip. Kita akan lanjut lagi guys. Kita ambil lagi guys alatnya yang banyak. Gimana Mipan, semangat. Di sini kenapa aku banyak peralatan gak berguna ya? Mari kita buang-buang dulu guys. Oke, kita buang biar kita bisa muat ngambil lagi guys. Oke, sekarang aku akan ke bawah guys. Aku akan bantu Mipan. Oke Mipan, udah sampai mana Mipan? Ini dua. Ini dua. Ini dua. Ini dua. Ini dua. Ini dua. Dua. Ini dua. Ini dua. Nah, dari sini ya Mipan. Oke, let's go turun ke bawah. Kita tambahin, 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 tambahin. Oke, nice. Aku dari bawah deh Mipan, kamu dari situ ya. Oke, biar aku dari bawah sini guys. Tambahin satu, tambahin satu. Tambahin, tambahin. Nah, habis ini kita tinggal kasih air guys. Kita tinggal bolak-balik dari bawah ke atas untuk ngambil air. Oke, turun. Ya ampun Mipan, aku diselpet Mipan dong. Tidak, aku sekarat guys. Mipan nih bener-bener guys lagi asik-asik masang, tiba-tiba aku disepelet dong. A few moments later. Oke guys, di sini Mipan telah membuat infinity water guys, dan kita sekarang tinggal memberi airnya saja guys. Aku sudah tidak sabar, ini akan menjadi sangat satisfying. Oke, lihat bareng-bareng ya guys. Oke, kita akan taruh dari sini, dari sini, dari sini, dan dari sini guys. Satisfying moment guys. Oh my god, dia akan turun ke bawah. Mari kita lihat. Ini sangat satisfying guys kalau dilihat. Ya ampun, air, air, air. Untung aja ada air guys. Ya, terus, terus guys. Ternyata udah berhenti sampai sini. Lanjut lagi guys, di sini guys. Oke guys, karena ini udah malam hari, gimana kalau kita bobo dulu? Ayo Mipan sama Zuzuzu, kita bobo dulu. Itadakimasu. Akhirnya pagi juga guys. Mari kita lanjut lagi. Ya ampun nih si Mipan gak bisa diem guys. Slash kick aku Mipan. Dadah. Dadah Mipan, selamat tinggal. Akhirnya tenang banget guys. Hidup tidak ada Mipan tenang banget ya. Oke, kita akan lanjut kasih air lagi guys. Let's go, kita ambil air lagi. Ambil air, ambil air, ambil air. Kita akan taruh lagi guys. Wah, lihat guys, seluncuran. Oh my god, seluncuran. Seru banget guys. Oke, kita taruh dari sini. Dari sini, dari sini. Nah, airnya akan turun lagi ke bawah. Ya ampun, kok di sini belum dihancurin guys. Kenapa di sini ada tembok? Hancurin dulu guys. Hancurin, hancurin, hancurin. Nah, mantap. Airnya pun turun lagi guys. Wah, seru banget guys. Ternyata bisa merosot kita di Minecraft ya. Tuh lihat guys, beneran merosot dong. Gak perlu pakai kapal pun ini sudah merosot guys. Oke, oke. Gimana, kita masih kurang guys?
Ternyata masih kurang airnya. Sabar, aku ambil lagi guys. Sebelah sini. Nah, apakah turun? Wah, turun guys. Turun guys, mantap. Tinggal ke arah sana. Ya ampun Mipan, pergi kamu Mipan. Oke guys, akhirnya kita berhasil juga guys. Yeay, ini dia perosotan paling tinggi, paling panjang yang ada di dunia guys. Wah, keren banget kan guys. Dan masuk ke dalam goa. Aku mau atraksi terjun pakai air, ya ampun. Oke, sekarang kita bakalan coba guys. Ternyata di sini tuh kita bisa naik kapal dan juga tidak guys. Tapi kita sekarang akan mencoba untuk naik kapal dulu guys. Kita akan balapan bertiga. Kira-kira siapa duluan yang bakalan sampai bawah ya. Ayo Mipan, sini Mipan. Om sama Zuzuzu pasti kalah. Ya ampun, Mipan terlalu percaya diri guys. Kita buktikan saja siapa yang bakalan sampai bawah. Kapalnya sisa satu om, tenang aja aku udah megang satu. Berarti tinggal Mipan. Ayo Mipan, kamu ngapain di situ? Ya ampun Mipan. Tuh lihat guys, Mipan ngapain di situ dong? Kita kan pengen balapan. Oke guys, kita bertiga sudah siap untuk balapan guys. Lihat nih, kira-kira siapa yang bakalan menang ya? Coba kalian komen dulu sebelum kita mulai. Kira-kira siapa yang bakalan menang sampai awal guys? Oke, komen di bawah ya. Sekarang kita akan mulai guys. Siap-siap dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga, let's go guys. Let's go. Let's go turun. Wah, wah, Zuzuzu nge-cheat guys. Dia kok cepet banget. Wah, let's go. Ke kiri, ke kanan. Ya ampun, aku keluar jalur. Tidak. Desainnya gagal guys, keluar jalur. Oh my god. Sabar. Tunggu aku Zuzuzu. Ya ampun, Zuzuzu laju banget dia guys. Aku selesai, ya ampun Mipan. Mipan curang guys. Yeay. Ya ampun. Aku keluar jalur dong, astaga. Ya ampun, juara satu Zuzuzu, juara dua aku. Dan Mipan kagak menang guys. Mipan aneh banget ya. Kok om keluar jalur? Iya, tadi aku kayak kecepetan deh di situ. Oke, kita akan coba lagi guys. Oke guys, sekarang kita bakalan coba lagi nih. Sekali lagi, tapi jalan kaki ya. Ya ampun Mipan. Satu, dua, tiga, let's go. Harus lewatin perosotan yang gak boleh jatuh. Wah, Mipan juara satu guys. Oh my god, kita harus balap Mipan guys. Kita harus balap guys. Oh my god, belok kanan. Pertandingan yang sangat sengit. Mipan kebalap guys. Wah, ya ampun Mipan gak boleh curang ya. Mipan curang banget guys. Wah, aku juara satu. Oh my god, aku ngebalap Zuzuzu guys. Nice, terima kasih Zuzuzu atas dorongannya. Oke, okay, let's go, kita lanjut lagi guys. Aku juara satu. Yeay, juara satu guys. Loh, Zuzuzu curang guys, pakai pesawat dia. Curang banget dia pakai sayap guys. Yeay, aku juara satu kalau lari. Mipan juara terakhir mulu guys. Ya ampun Mipan, kamu noob banget Mipan. Lihat Mipan di atas, dia sedang sedih karena kalah guys. Om lihat aku terjun, mana coba aku lihat. Wah, ya ampun gagal Mipan. Dia gagal guys. Oke semuanya guys, jadi begitu aja untuk kita membuat perosotan paling tinggi dan juga paling panjang yang ada di dunia Minecraft guys. Coba kalian nilai deh perosotan kita dari 1 sampai 10 berapa guys. Oke, jadi jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa komen guys, kira-kira next kita buat apa lagi ya. Oke, sampai jumpa lagi di video aku Dev lainnya. Bye-bye semuanya guys. Ya ampun, langsung meninggoy guys. Thank you.